datang di channel saya. Hari ini kita kembali update stasiun Manggarai. Pagi ini cerah sekali. Semoga nanti seterusnya cerah terus ya, jangan sampai hujan. Karena kemarin saya habis hujan-hujanan di jalan dan ini badan udah mulai nggak enak. Nah, itu untuk pemasangan atap-atapnya udah mau selesai, udah hampir mau mendekati ujung sono. Sayang banget tuh di balik seng ada sebuah progres, yang mana progres pemasangan rangka-rangka untuk nggak tahu nih buat apa nantinya, kayaknya buat mengarah ke akses baru sisi timur sana. Ini kebetulan aja saya hari ini bisa jalan lebih pagi dari biasanya. Sebenarnya ada kesel juga sih, ada masalah, cuma saya nggak mau cerita, ntar malah ribut lagi kayak kemarin. Intinya ini nggak ada hubungannya sama kereta ini masalahnya. Oke deh, dari sisi luar itu aja, saya mau parkirin motor dulu. Habis parkir motor nanti saya baru jalan-jalan mendekati ke area yang ditutupin tank itu ya. Ikuti perjalanan sampai selesai. Pengerjaan kerangka atap di peron jalur 1 dan 2 sampai dengan saat ini belum selesai. Ada komuter lain berangkat di jalur nomor 8. Tangga manualnya nanti kita coba lihat dari konkur saja. Ini dia untuk akses tangga manualnya. Jadi pasangin upin. Ini mantap sekali ini. Jadi titik keluar masuk ke setiap peron tuh dipisahkan ya, nggak ditumpuk di sisi sana. Waktu itu kan saya sempat mikir nih mau ditumpuk kok nggak, ternyata dipisahkan. Nah ini bagus ini, biar nggak ada tubrukan antar penumpang. Di situ juga dibuka sih apa railingnya. Nah ini nih, ini railing di sini juga dibuka, jadinya ada banyak pilihan ya. Jadi penumpang yang mau berpindah peron bisa langsung lewat situ atau lewat sana tadi, bebas. Yang penting nggak ditumpuk jadi satu titik. Pengerjaan peron tinggi untuk kereta jarak jauh sekarang sudah sampai ke pengencoran cash on site. Ini peron yang paling baratnya untuk KACC yang rencananya nanti jalur 13-14.
Jadi di atasnya girder precast itu dilapisi oleh cor-coran cast on site. 1235B, isinya keluar semboyan 6, diizinkan berangkat, jalur 11, diizinkan berangkat. Jalur 8 dari arah utara segera masuk tujuan Bekasi, rangkaian 12 rela. Yang kemarin baru diperbaiki ini nih. Kita coba yuk. Ini eskalator di peron jalur 10-11 existing. Kenapa nggak dipilihkan travelator saja? Saya juga kurang tahu. Kayaknya kalau mau pakai travelator menghabiskan banyak lahan deh, seingat saya. Argo Parayangan idel sopo iki? Idel Harina. Ya, Go Parina. Tapi capnya cap BD ya. Biarpun pembangkitnya belang sendiri tapi trademark F. Saya baru nyadar kalau tower crane-nya udah dirubuhkan yang warna kuning diganti dengan yang itu sunny. Kapan yang rubuhinnya ya? Apa karena pengerjaan apa topping off stasiun Manggarai itu sudah mau jadi kali ya? Makanya dirubuhkan saja. Kamera saya di zoom jauh ngeblur. Itu ada tulisan Otis, apakah benar nanti elevatornya merek Otis? Coba lihat tuh di sono. Tangga manualnya. Tadi waktu saya mencoba elevator ada musiknya, Fur Ellis nama lagunya. Nah itu tuh jadi ruangan apa? Masih tanda tanya besar. Sudah sore, udah gelap. Waktunya mulai. Aku belum makan nih, lapar. Baru dapat 2 konten doang ini. Kamu tadi nggak borong tadi? Kan tadi nggak ada semangat. Nggak mood. Apa bunganya? Aku aja nggak mood tetap ngonten. Kita harus isi perut di mana ya? Kalau kemarin tuh semangat sampai 7 udah kuat. Kenapa sekarang nggak semangat? Ada rasa-rasa pengen pensiun jadi konten kreator. Dasar. Jangan surrender lah. Dia jalan duluan, aku masih di belakang. Akhirnya nggak pakai Fuji lagi ya. Enggak pakai Fuji. Mana? Mana mereknya emang kelihatan? Itu rompinya. Otis. Iya kan?
kenapa nggak pakai itu ya? Mitsubishi ya? Tapi yang ini masih Fuji yang ini. Kenapa nggak pakai Mitsubishi ya? Kayak di rumah sakit. Mustang itu.